Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Baik, kalian semua yang merasa bergabung serta menonton channel ini, seperti biasa jangan lupa untuk selalu beri dukungan dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita teraktual, terupdate, terhangat, terbaru, terdapat seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Rawang El, Abang Min tentunya. Baik, kalian semua yang merasa bergabung serta menonton channel ini, kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Nah, otw di unggahan yang pertama ini soal unggahan kemarin nih, Hasbunallah wa ni'mal wakil liman maula wa ni'man nasir ya. Masya Allah, salah satu momen ketika di Semarang kemarin yang begitu luar biasa antusias juga warganya. Dan pokoknya ucapan terima kasih kepada warga Semarang yang sudah hadir melihat Leslar ya. Masalah caption Una ya, cukup berserah, perlindung terbaik kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu paham sendiri aja ya guys, fullnya di channel YouTube Leslar Entertainment tuh. Masya Allah, tabarakallah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada juga dari Devi Rizki Faripka. Slide pertama, boleh nangis nggak? Cibeb, jujur, banyak fitnahan buat Papa Billar, tapi hati dia kuat banget. Yang slide kedua ini, acara bininya, bentuk pembelaan buat suami tercinta. Masya Allah. Ada Janah juga nih, nggak usah panjang-panjang episodenya, nanti jalan ceritanya diberantakan dan ngawur ngidul seperti sinetron Indonesia pada umumnya. Lebih baik Leslar sinetron judul yang lain lagi. Ada juga dari Setia nih, Masya Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga nih komentar dari Yunski ya, yang fitnah kurang kerjaan, papanya L dari bangun tidur sampai mau tidur masih diurusin ya. Bininya makan aja disuapin, jadi yang pada sotoi sibuk bikin narasi fitnah, memang udah gak takut dosa dan Tuhan. Padahal kelas sosmed ini akan ditampakkan di akhirat. Apapun yang kita tulis akan ada pertanggung jawabannya. Tuh ngeri banget ya para sahabat ya, pokoknya kita doakan mudah-mudahan Bapak Bi diberikan ketabahan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan orang yang fitnah cepat diberikan kesadaran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Wow, tuh kebersamaan Big Boss bersama para kru di lokasi itu, Masya Allah banget. Pokoknya kalau Leslar ada makanan itu nggak pernah habis-habisnya para sahabat ya, Masya Allah. Berkah selalu rezekinya Leslar Family. Pokoknya bareng Leslar mah kenyang para kru. Gede banget ya, pahalanya gede banget ya buat orang kenyang itu, Masya Allah. Ada Sakila Mutia, Masya Allah. Ada Diah Sri Kandi Villa, Masya Allah. Tabarakallah, pokoknya makin dilancarkan rezekinya kalau suka berbagi, betul banget. Ada MC Timberliah, Masya Allah, berkah barokah ya. Ada Devi Rizki Barika, Masya Allah, berkah selalu Leslarku, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, ini kerjaan Papa Abi semalam ya. Ya ampun Papi, lebih ke Tom Sam Chong sih katanya ya. Terserah Bang Bi aja katanya itu. Kayaknya dulu juga pernah ya Papa Bi pakai filter kayak gini pas mau photoshoot di rumah Bunles. Ya enggak sih Minsai. Nah ya memang. Ya Beb katanya itu ya. Itu di TikTok bukan Kak katanya itu. Ya di TikTok Papa Bi. Ya ampun. Untung ganteng Pak Bos, jadi enggak geli, tetap ganteng dan tetap kangen. Oh my God. Geli. Kok bisa geli ya. Aduh, ada juga dari ARD Sumarti, Masya Allah. Tom Samcong sekarang udah tua loh, udah agak main film lagi katanya. Aduh, tapi ya pasti seperti ini ya Papa Bia kalau di botak berarti ya. aduh pokoknya ya. Kemudian selanjutnya, Masya Allah, saingan berat ini mah ya. Manisnya ngelahin gula merah Abang Elwit Papa B itu ya, Masya Allah, dua jagoan bunda, mereka lagi cari bakwan.
Aduh, diabetes loh, awas aja jangan terus mantengin. Saking manisnya ya. Belalah pokoknya ya. Selanjutnya kita lihat nih, wow, semalam ada yang OTW tuh dari bawa motor dari Cibubur sampai ke Pondok Indah Asoy katanya ya. Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat selalu kalian. Ada khotimah motoran, jadi ingat vlog bulan Desember 2020 lalu naik motor bututnya si Paldi. Sehat, panjang umur, sukses, bahagia, sama Allah sampai surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Cin Salon, ulu-ulu, sak skin purnama, Papa L posting berdua cute, langsung pakai HP-nya, so cute katanya tuh ya. Ada juga dari Kaniati, Masya Allah, tabarakallah, bahagia selamanya, kesayangan, amin, Allahumma, amin. Aduh, pokoknya Masya Allah banget para sahabat ya. Mesra terus ya. Nah, ini si Abang L yang makin hari makin wow, makin cakep ya, Masya Allah. Ikut siapa nak soleh? Masya Allah, RPN Bilar kok makin gede mirip bocil bule sih Abang Pati. Sehat-sehat selalu ya Abang Pati, amin. Berkah barokah ya. Seperti Pidi Aldiano ya Bang, setiap undangan orang ada hehehe. Duta persahabatan masih Abang. Abang, Abang. Kemudian selanjutnya nih, tuh pinter banget sih Abang. Iya, sudah muter-muter pokoknya ya. Aduh, Masya Allah pinternya nak. Masya Allah, tabarakallah, Bang Peter, soleh, sehat terus, amin. Weh, Min, belum tidur jam segini. Dan kita lihat juga nih, Bunda Lesti, Masya Allah, nyanyi lagu India. Cute banget, Masya Allah. Katanya, Masya Allah, apa ini video lama ya, Bun? Waktu ada Cimi rombongan, katanya ya. Iya, ini kapan ya, kok kelewat video lama pas sama Cimer katanya tuh. Agak lama waktu ada Cimer, Sania, dan rombongan kakak Farah Karpet. Maaf kalau salah katanya tuh ya. Sama pecinta lagu India tuh, kepala goyang-goyang tipis dan ekspresi Papa B persis Abang El waktu goyang-goyang dinikahan Rizky Pebian Mahalini. Plok ketiplok, Masya Allah lah anaknya. Ada cintaku juga nih, walaupun ada yang ngerasa Ratu Cengkok atau kajolnya Indonesia, tapi Lesti tetap juara di semua lagu katanya ya. Masya Allah, pokoknya Masya Allah banget, kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu untuk pasangan Les dan Lar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info teraktual terupdate langsung Abang menapot kalian para sahabat Les Lar Lovers. Bagaimana tanggapan para sahabat, silahkan komentar. Abang ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.